Siapa yang memajang foto Habib Petres, mudah rezeki, gampang dapat istri, masuk surga. Hebat kali masuk surga gara-gara majang foto Habib. Kira-kira itu otaknya di mana yang pada percaya? Coba pikirin deh. Masa masuk surga gara-gara majang foto Habib di status WA? Aduh, memang sudah tidak normal lagi pencinta-pencinta Ba'alawi, budak-budak Ba'alawi ini. Otaknya udah di bawah standarisasi. Orang otak di tempatnya dia mah didengkul. Allahu Akbar. Ini enggak boleh ada iklan ya. Nah, puter-puter. Ah, gini. Said, ada yang menyatakan makruh dibahas Habib Taufik. Jangan bilang Habib. Haram. Bukan keturunan Nabi dia. Paham? Habib itu bukan keturunan Nabi. Jadi jangan panggil dia Habib, panggil dia Kakang. Abang ya, Abang. Kalau enggak Mas. Kalau enggak panggil apa ya? Pak aja deh, Pak. Biar sopan dikit, Pak. Kalau enggak Bang dah, Bang. Kalau enggak Mas-mas. Gitulah kurang lebih. Jadi dibahas Mas Topik, makruh itu tahrim. Bahasa itu. Ya. Jadi kalau orang ngaji pada kertas tai Cina, makruh itu dia enggak tahu artinya, dianggap makruh itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ngajinya pada kertas tai Cina, bukan ngaji bersanad. Maka si Taufik itu ya, surbannya aja gede. Baca Quran aja salah. Fatihah aja kop dibaca kok. Wa qala ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim baca nak. Kumaha eta? Ya. Ulama besar dia di Yaman itu surbannya besar-besar, salatnya itu bergeraknya mutawatir. Sambil ngupil lah, sambil megang Quran lah, buka-buka beginilah. Hah? Kayak gitu jadi ulama. Di sini banyak sekali jadi ulama besar macam itu. Maka klan Ba'alawi hampir rata-rata itu ilmu enggak ada, buka pesantren nipu orang. Hati-hati itu. Banyak di sini, ini di wilayah saya, ngaji enggak bisa buka majelis taklim. Majelis ratib. Ratibnya aja bacanya salah. Ya gawi ya matin, ya gawi ya matin, ya gawi ya matin, ya gawi ya matin. Itu bacaannya. Orang mah bacanya ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin. Yang jelas atuh bacanya. Betul-betul. Jadi makruh itu kita kerjakan enggak dapat dosa, kita tinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Kayak merokok, ini makruh. Kita merokok enggak dapat dosa, kita tinggalkan rokok dapat pahala. Begitu. Paham tidak? Cuman pada saat ini aku lagi memilih merokok. Apa maknanya? Merokok tidak dapat dosa, berarti tidak merokok dapat pahala. Maka aku merokok supaya tidak dapat pahala dalam merokok, tapi dapat pahala dalam hal yang lain. Begitu. Ini hidup indah. Tuhan kasih hukum itu indah, tidak dipaksa hambanya. Ya, tetapi jangan juga cukup memajang foto seorang Habib Mas di WA, di status WA masuk surga. Kemarin saya dengar ceramah di YouTube, ya kan? Ada seorang Habib dia bilang begini teman-teman. Nanti kalau masuk kubur, ketika ditanya marra buka, ya jawab saja Taufik marra buka, Taufik segap. Marra buka, Taufik segap, misalkan. Marra buka, Taufik segap. Waman nabiyuka, Taufik segap. Wama imamuka, Taufik segap. Semua Taufik segap, misalkan. Sudah cukup masuk surga. Gila gak sampean? Aduh.
mencipta agama. Kalau dulu kakek moyangnya menciptakan nasab, sekarang anak cucunya menciptakan agama sendiri. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad, tidak ada lagi arti bagi mereka. Gitu loh. Loh sekarang begini tuan-tuan, bagaimana enggak ada arti lagi Nabi kita Muhammad? Allah sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Sayyidul Mursalin. Ya kan? Cinta sangat Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi dengan klan Mbak Alawi, dia berani menyatakan bahwa Allah lebih mencintai kakek moyangnya Mbak Alawi daripada Nabi. Gitu loh. Buktinya ke mana? Kalau Nabi kita Isra' Mi'raj atau Mi'raj cuma sekali dalam seumur hidup, tapi kakeknya Mbak Alawi, Ammul Pekih Mukaddam, itu 70 kali dalam semalam. Pusing aing. Kumaha eta? Maka ya, orang pakai kacamata ya. Ayah orang pakai kacamata ya, supaya pusing aing terkelihatan. Kumaha eta? Pusing oi. Ulang, saya baca lagi dulu. Ini mulai kabur mata saya gara-gara sedih Mbak Alawi stres. Cobol kakek moyang Balawi. Betul. Teman-teman sebentar lagi. Balawi ceramahnya hanya dipenuhi doktrin sesat. Tidak menyajikan ilmu kerana Balawi memang tidak berilmu. Bukan lagi tidak berilmu, tukang tipu. Hati-hati ya. Kasih aja rumah, mobil, semua kasih buat mereka. Enggak usah solat. Cukup menjadi sebab masuk surga. Itu Ba'alawi itu. Jadi kata Ba'alawi baru-baru ini. Jadi merampok, membegal, ya, itu lebih baik dari ngemis. Maka pantas banyak orang yang suka sama Ba'alawi karena mereka enggak mau ibadat, mau jadi rampok, mau jadi maling, ya. Cukup dengan mencintai Ba'alawi masuk ke dalam surga. Ya, itu rata-rata pengikut mereka itu begitu. Walau kadang-kadang bersurban besar. Gitu. Saya pernah dululah diskusi di Banten kan. Itu sampai ngatain orang kadal, ngatain orang setan. Ya Allah, kita bayil dibaca kitabi. Itu alfiyah wadung lontok katanya. Huruf atap dijadiin itinap, istinap. Wafiq ilhadharah dibaca wapakau. Aduh, apa enggak ketawa semua orang ahli nahwu se-Indonesia ngelihat rombongan Ba'alawi dobol begitu. Terus gelarnya Abuya lagi. Makanya sampaikan salam saya kepada Abuya, Abuya Qurtubi itu. Abuya Qurtubi, jangan jadi anak buah Ba'alawi. Anda dari pintar jadi bolol. Jadi bobol, bobol apa? Dobol. Aduh, Abuya. Sedih nasib engkau, Abuya. Sedih aing. Baca kitab nak nyambung. Aduh. Kapan Syekh Hasyim Asy'ari mengisbat Ba'alawi sebagai Sadatul Asyraf? Kapan? Aduh. Sedih aing. Allahu Akbar. Mana teman-teman lain? Jadi teman-teman, kakeknya Ba'alawi ternyata itu keturunan enggak jelas. Jadi saking enggak jelas keturunannya, orang bisa-bisa saja menebak-nebak. Bisa menebak kepada
Musa Samiri, keturunan Ba'alawi itu kakek moyangnya sebetulnya Musa Samiri. Tahu enggak Musa Samiri? Musa Samiri itu keturunan ya orang yang namanya Musa Samiri yang ada di zaman Nabi Musa. Ahli pahat, ahli tipu. Kalau kita lihat dari karakter Ba'alawi itu tukang tipu, ya. Semua diklaim hebat. Ini persis seperti Samiri, Musa Samiri. Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun untuk berjumpa dengan Allah di Bukit Tur Sinai. Ya. Nah, dia memusyrikkan orang-orang yang sudah beriman dengan menciptakan sebuah patung sapi yang bisa bicara. Itu hebatnya si Musa Samiri, coba. Maka tidaklah jauh pohon buah jatuh dari pohonnya. Ya, anak cucunya sekarang juga kayak gitu. Orang gila di kalangan dia dianggap wali Allah. Disebarkan sama masyarakat. Ditinggi-tinggikan. Artinya apa, teman-teman? Jadi tidak ada sedikit pun cacat dari kalangan Ba'alawi ini. Ya, orang gila aja dianggap wali. Coba ente pikir dah. Jadi orang terdoktrin, asal ketemu orang gila klan Ba'alawi, dia cium tangannya, bahkan pantatnya pun dicium. Pusing aingna. Aduh. Derdebar jantung aku mendengar kisah Ba'alawi semacam ini. Aduh, jatuh lagi apa itu? Aduh. Pesan disembunyikan ini pesan. Siapa yang sembunyikan pesan? Tampilkan saja. Tampilkan. Tolong kepada teman-teman semua share ide-ide dan gagasan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Betul? Ba'alawi itu ibarat orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi di zaman sekarang. Di zaman sekarang dia mengaku keturunan Nabi. 500 tahun, 300 tahun kemudian dia sudah syuhrah wal istifadah sebagai keturunan Nabi. Itu target dia. Dia menciptakan ikhtilaf. Padahal kakek moyang dia itu tidak sama sekali wujud di dalam kitab-kitab. Kecuali karya kitab nasab yang dari mereka. Dari individu mereka. Atau dari murid mereka. Atau kitab yang ditaklik oleh kalangan mereka. Saya banyak data bukti, Ustaz, teman-teman semua. Kitab-kitab manuskrip yang pada dasar manuskripnya tidak ada, ditambah-tambahkan oleh kalangan mereka supaya ada nama kakek mereka. Dengan cara menambahkan Abdullah kemudian ditasdir dengan Ubaidillah. Salah satunya kitab Abnaul Imam. Terus kitab Al-Musajjar Kasyaf, ya, Bahrul Ansab. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kitab Raudhatul Jali pun ternyata saat ini sedang diteliti kebenarannya. Apakah kitab Raudhatul Jali itu memang kitab yang dikarang oleh Murtadha Az-Zabidi atau kitab yang memang dikarang sama beliau tapi selanjutnya ditambah sama Ba'alawi? Karena sepengetahuan dari matan kitab yang ada pada kitab Ar-Raudhul Jali, itu terakhir kalimatnya wahadha matafaku alaihin nasabun. Selesai sampai di situ karya Imam Murtadha Az-Zabidi. Kemudian ditambahkan oleh klan mereka, oleh Ba'alawi setelah wafatnya Murtadha Az-Zabidi. Ditambah sampai seakan-akan ada daripada Ba'alawi itu kakeknya Ubaidillah. Kejam sangat. Dan itu tidak tertipu bagi kami, teman-teman. Karena kami melacak nasab-nasab mereka yang palsu itu. Enggak terfokus nasab itu termaktub di dalam kitab Raudhatul Jali. Karena kami punya pengetahuan untuk menelitinya. Ternyata apa? Ternyata dari kitab induk yang sezaman dengan Ubaidillah, tidak satu pun menulis nama Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa
An-Naqib. Gitu. Kita lihat contoh. Kitab Tahdzibul Ansab tidak menuliskan nama Ubaidillah. Ya. Terus kitab Al-Majdi tidak menuliskan Ubaidillah. Kitab Al-Fakhri tidak menuliskan nama anak Ahmad bin Isa dengan nama Ubaidillah. Terus kitab Umdatul Talib juga tidak. Asy-Syajaratul Mubarakah malah ada 3 namanya. Tapi tidak ada satu pun Ubaidillah di situ. Jadi apa yang menjadi keyakinan para pendukung-pendukung dan pencinta Ba'alawi meyakini bahwa Ba'alawi itu keturunan yang benar, yang sahih? Coba. Makanya sampai hari ini dedengkot Ba'alawi di Yaman aja enggak berkotek. Enggak ada satupun dedengkot mereka yang memberikan penjelasan ilmiah terkait benar nasab mereka. Apa kata dedengkot mereka? Kata dedengkot mereka, ya, kalau umat sudah enggak percaya kita Sadatul Ashraf, ya sudah, biarkan saja. Memang ternyata nasab kita juga sulit untuk kita pertahankan kebenarannya. Itu dedengkotnya itu ngomong. Bahkan tes DNA, tidak satu pun dari klan Ba'alawi terverifikasi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Malah secara DNA, ya, Ba'alawinya itu Apollo grupnya adalah G. Apollo grup G itu adalah keturunan Yahudi Al-Kanazi. Jadi Yahudi Al-Kanazi itu ada di Mesir. Nah, kalau kita urut sejarah Mesir, hubungannya dengan Musa Samiri yang berkembang keturunan Musa Samiri di India. Allah. Allahu Akbar. Kacau balau. Siapa yang sering rumahnya didatangi Habib Dawir? Pasanglah foto Yai Imaduddin, maka Habib tersebut langsung kesurupan dan pergi karena melihat foto keramat Yai Imaduddin. Betul, betul. Pasang foto Kiai Imaduddin, udah langsung kelepek-kelepek Ba'alawi. Mencak-mencak dia. Ya. Coba mulai sekarang cetak foto beliau, buktikan ke rumahnya. Ba'alawi kabur, udah gak bakal masuk ke rumah itu. Apalagi foto saya dipajang. Ya kan? Ba'alawi rungkat, tulis. Udah foto saya dipajang, tulis di bawah. Ba'alawi rungkat, udah itu istilah saya itu. Masyhur itu. Ya. Teman-teman, kita harus maju dan bergerak. Jangan dibodoh-bodohin sama Ba'alawi rungkat. Jelas, sampai hari ini mereka sudah tahu kepalsuan nasab mereka. Hari ini mereka sudah tahu bahwa nasab mereka palsu. Tapi karena mereka sudah terhijab dengan kesombongan, terhijab dengan ria, ujub, dengki di dalam hatinya, mereka malu untuk mengakui kebenaran bahwa mereka adalah keturunan palsu. Yang aneh lagi teman-teman, untuk memverifikasi bahwa mereka benar-benar memiliki negeri ini, sejarah mereka robah-robah. Ya, kuburan-kuburan yang ada tentang sejarah, kuburan-kuburan nenek moyang kita yang punya sejarah, kuburan-kuburan nenek moyang kita yang berderajat sultan, mereka rubah menjadi klan mereka semua. Coba ente pikirin. Ngeri enggak? Di Aceh, ya, Tengkuci di Anjung diba'alawikan menjadi Balfaqih. Padahal kehadiran Tengkuci di Anjung jauh sebelum munculnya kalangan Ba'alawi datang ke Aceh. Dari mana? Coba pelajari lagi. Ba'alawi ini Syiah, bukan ahli sunnah, juga bukan. Ba'alawi ini kalau saya bilang bukan Syiah, bukan Wahabi. Lebih parah daripada Syiah dan Wahabi. Dia pencipta agama sendiri.
Wong Nabi aja di wong keturunan Nabi aja dipalsukan sama dia. Bahkan agama ini direka-reka sama Ba'alawi. Cobalah, kalau enggak percaya kau tanya sama dia tentang hukum-hukum Islam. Mereka menjawab dengan akal mereka, enggak pakai kitab. Coba seakan-akan mereka benar ahli kitab. Sampai-sampai ada pencinta Ba'alawi jawab hukum begini. Apa hukum makan kepiting? Kata dia makan kepiting halal. Kalau makan tai ikan pun halal. Kata siapa kamu halal? Kata Habib Anu. Bukan kata mazhab, bukan di dalam kitab dinukil, tetapi kata Habib Anu. Kata Kiai Asgab Anu, Asgab ini, gitu loh misalkan. Paham kan? Ini. Tapi tidak menafikan juga dari klan Ba'alawi ada juga yang alim-alim yang alama, ya. Ada, tidak hendak kita nafikan, ya. Saya punya sejarah dulu bang, dulu awal-awal merantau ke Jakarta dulu, mampir di maktab Habib Salim bin Jindan. Mungkin anak-anak cucunya yang ada sekarang ini yang sepadan sama saya umurnya mengingat, pasti masih teringat kehadiran saya di maktab tersebut. Menjelang waktu asar apa menjelang waktu zuhur, saya lupa, sudah lama sekali. Datang seorang anaknya atau cucunya duduk bersandar di kaca jendela bagaikan seorang raja. Aku keturunan raja, keturunan bangsawan juga. Tidak mau dibikin macam itu. Aku pakailah gaya dudukku bagaikan sultan. Duduk tarabuk dengan mengangkatkan kaki kanan kepada paha kiri. Apa dia bilang? Kenapa kamu bertemu tidak sopan duduk kamu? Aku jawab, karena kamu juga tidak sopan duduk menghadap tamu. Ingat, coba mesti kalau orang keturunan itu waktu di otista itu pasti ingat saya orang. Dia pikir dia saja keturunan Nabi waktu itu. Saya bilang aku dari Aceh, pantang dapat perintah dari siapapun untuk mentakzim orang tanpa sebab. Akhirnya saya pulang. Pas saya pulang kitab ceritanya, suruh baca kitab Ianah waktu itu. Saya bilang, kami orang Aceh baca kitab udah kayak air bang. Ya. Saya bilang gitu. Aku baca kitab, engkau maknakan. Atau sebaliknya, engkau maknakan, aku baca kitab. Biarlah adil. Lah ujung-ujungnya enggak jadi baca kitab. Akhirnya, saya langkahkan kaki untuk pulang ke Bekasi. Pada waktu itu, alhasil apa, dia peluk saya, dia katakan minta maaf atas kealpaan saya. Saya bilang, saya maafkan. Apa kata dia, jangan bosan datang ke sini. Saya bilang, saya tidak akan pernah datang ke sini lagi. Cukup sampai hari ini. Selesai, sampai sekarang saya enggak pernah nginjak lagi tempat itu. Itulah prinsip kami orang Sumatera, orang Aceh. Saya lihat kemarin di TikTok ada oknum Ba'alawi yang sering berzina. Yakin pasti masuk surga. Bu, emang kayak gitu bang. Aduh. Emang kayak gitu kayak mereka bang. Kena tipu semua sampai kiai. Ada lagi kiai di daerah Kerawang kalau gak salah. Kena tipu sama Ba'alawi. Anaknya dipoligami dua-duanya. Apa gak paham hukum itu orang pada. Aduh. Yes, otak kalau kita pikir Ba'alawi ini. Ini adalah rahasia yang Allah bongkar di zaman ini. Karena Allah tidak ridha Nabi tercela nasabnya gara-gara mereka. Saya katakan sama kalian semua, tidak akan pernah bisa kalian runtuhkan teori Kiai Imad. Karena tesis Kiai Imad dan akan muncul orang-orang yang sekali berkiai Imad, bahkan yang lebih besar, tinggi lagi ilmunya akan muncul. Dengan izin Allah. Lihatkan saja nanti beberapa waktu akan datang. Camkan lidah saya. Pertama Kiai Imad muncul. Lalu saya muncul.
lalu muncul Kiai Iya, atau bisa berbarangan dengan Kiai Iya itu kemunculannya di TikTok, di dunia entertainment. Pokoknya antara itulah. Artinya muncul orang-orang yang membela kebenaran. Jadi Kiai Imam tidak sendiri. Jadi kalau Ba'alawi merasa punya pengetahuan ilmu agama, punya pengetahuan pembelaan nasabnya, ayo buktikan nasabmu sahih. Jangan cuma nyap-nyap gak ada dalil. Jangan adu domba Kiai sama Kiai. Hah? Kalau kamu mengadu domba Kiai sama Kiai, yang adil, beliin kitab-kitab nasab, kasih sama Kiai-Kiai itu biar suruh teliti. Gitu. Jelas tidak?